Wah, bro. Kok lama banget? Iya nih. Tadi gua beli materai dulu. Udah gitu, dapat murah lagi. Yakin, bro? Materainya asli? Emang ngaruh? Ya ngaruh lah, bro. Dokumen yang ditandatangani di atas materai palsu dinyatakan nggak sah dan nggak diakui oleh hukum. Emang kenapa? Bisa dikenakan hukuman pidana juga. Serius? Bisa dipenjara. Pembuat, pengedar, bisa dijerat hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Eh, masih mau pakai materai palsu? Enggak. Gua enggak mau. Gua mau beli materai baru aja deh. Bro, ngapain ribet? Beli materai asli bisa lewat aplikasi Pospay. Selain itu juga bisa beli langsung di kantor pos, agen resmi, atau LKPP. Wah, praktis juga ya? Iya dong. Pospay emang paling ngerti kamu.